Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Pagi ini saya habis melakukan senam, keringat yang cukup lumayan keluar di usia lanjut 59 tahun. Nah, saya akan sekarang berbagi untuk melakukan pukulan samsak dengan menggunakan teknik yang sangat simpel. Artinya saat kita akan memukul samsak tidak menggunakan gerakan bahu kanan kiri terlalu keras, jadi goyangannya tidak kelihatan terlalu keras, karena juga banyak teman-teman yang menanyakan gimana cara atau teknik simpel untuk melakukan pelatih menggunakan benda samsak sebagai partner tersebut tidak menggunakan gerakan bahu kanan kiri terlalu lebar, artinya terlalu keras bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan teman-teman, setiap melakukan pukulan samsak, terutama samsak yang bergoyang, ingatlah bahwasanya yang akan melakukan pukulan tersebut adalah genggaman tangan dengan posisi seperti yang saya tunjukkan. Nah, posisi ada empat, satu ada posisi tangan tidur, ada yang posisi miring, datangnya pukulan juga dari arah samping ke samping, akan tetapi tetap yang mengenai sasaran itu merupakan tombolan dua. Nah, teknik ini perlu saya ingatkan terus ketika melakukan gerakan kepada samsak, karena gerakan atau beban pertama yang akan mengenai itu adalah dari genggam tersebut. Nah, teknik memukul juga bisa dikombinasikan, apakah dilakukan pukulan dengan posisi arah tidur pertamanya, atau istilah saya adalah 1-2-3 ataupun 3-2-1-4, boleh-boleh saja tergantung dari situasi di saat melakukan pelatihan. Hingga untuk gerakan ke arah badan samsak kita santai saja gerakannya, kita mulai dari posisi yang saya lakukan pada saat ini. Ketika bahu kiri akan mengantarkan pada tangan kiri, tentunya juga harus diikuti dengan gerakan pinggang dan pinggul. Kalau ini dilakukan hanya diam menjulurkan tangan seperti peragaan yang saya lakukan, kelihatannya akan kurang manis atau artinya janggal. Nah, kalau kita julurkan seperti sekarang ini hanya kanan hanya kiri, jadi orang melihatnya ketika melakukan pukul samsak ya sangat akan kurang bagus ataupun janggal. Nis, untuk gerakan bahu pinggang pinggul itu benar-benar tidak menjadi suatu fungsi yang semestinya dia harus terkait dengan satu kesatuan gerakan. Ketika tangan kiri akan kita julurkan, tangan kanan gilirannya, tentu dorongan tersebut adalah bersama-sama. Ini saya peragakan gerakan sering dan sering saya berbagi pengalaman dengan teknik-teknik yang bergerak secara perlahan-lahan. Akan tetapi kalau hal ini dilakukan dengan power ataupun dengan kecepatan, otomatis dia akan gerakannya yang tadinya kelihatannya lembut, tetapi karena yang sebenarnya akan keluar ke daerah susulan ke depan tersebut adalah dengan full power, artinya saat akan menjulurkan tangan kiri, tangan kanan, ini teknik pelatihannya. Jadi kita gerakkan tangan kanan bersama-sama dengan gerakan juga alunan. Nah, jadi alunan pinggang, pinggul, bahu itu menjadi satu kesatuan yang kalau kita lakukan pelatihan sesuai dengan peragaan-peragaan pada pilih-pilih sebelumnya, gerakannya lembut, gerakannya pelan, dia akan mengandung suatu ritme, suatu alur datangnya pukulan. Saat tangan kiri kita julurkan, tangan kanan menjadikan target atau giliran, dia tinggal menunggu giliran untuk diajukan sasaran ke depan. Ini salah satu cara atau teknik pelatihan yang saya gunakan atau lakukan agar kebersamaan antara gerakan pinggang, pinggul, bahu, baik bahu kanan kiri, tentunya juga dia akan mengantarkan sesuai dengan posisinya. Ketika tangan kanan kita julurkan ke arah badan samsak atau bodi samsak, tentu gerakan pinggang, pinggul dan juga bahu yang kanan bergerak sama. Lakukanlah secara perlahan-lahan teman-teman untuk pelatihan pada penggunaan benda samsak, terutama sering saya katakan samsak yang berayun. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan pelatihan dengan gerakan yang tidak melebar, artinya bahu gerakan atau posisinya kita tidak buka terlalu lebar, namun
Nah, lebih aman atau lebih cepat kita melakukan gerakan ke depan adalah posisi yang agak sempit. Ini yang saya maksud posisi sempit, antara tangan kanan dan tangan kiri jaraknya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu jauh, dia akan saling mendekati. Ketika dilakukan agak lebar, kecepatan untuk pukulan-susulan kepada badan samsak tersebut otomatis akan menjadi lambat. Nah, ketika peragaan saya lakukan ini dengan posisi tangan kanan dan kiri agak mendekati, dan tentu seperti narasi di depan tersebut, karena di saat memukul tersebut adalah sudah menjadi satu kesatuan gerakan pinggul, pinggul dia akan lebih cepat untuk mengantarkan baik tangan kiri ataupun tangan kanan ke daerah sasaran atau bodi atau badan samsak. Lakukanlah gerak secara perlahan-lahan seperti ini. Ketika sudah akan menjadi pasis, tidak menjadi beban pada saat melakukan pukulan baik dengan kanan dan kiri, karena dia sudah terlatih secara otomatis, spontanitas, tinggal kita melakukan pelatihan selanjutnya. Ini teknik, salah satu teknik yang kita peragakan, lakukan dengan pukulan kanan dan pukulan kiri untuk melatih kebersamaan sinkronisasinya bahu pinggang pinggul di masing-masing posisi, baik tangan kanan otomatis bahu kanan, pinggul kanan, dan juga gerakan pinggang kanan yang akan melakukan gerakan ke depan. Karena dia merupakan suatu kebiasaan, di saat tangan kanan memukul, otomatis tangan kiri akan menunggu giliran untuk diantarkan ke daerah samsak. Nah, ini kembali lagi dengan gerak-gerakan pelan, elastisitas otot-ototnya benar-benar harus dijadikan satu kesatuan. Tidak cukup memukul samsak dengan menggunakan power terlalu besar ataupun badan pukulan terlalu tambahkan tenaga full. Nah, kembali saya berbagi teman-teman, ketika kita akan bergerak mengantarkan tenaga yang sudah kita fokuskan pada badan samsak, ini saya andaikan seperti arah ini, kita anggaplah 100 tenaga, tapi setelah berjalan sekian detik atau sekian menit, dia akan terpotong 10-10, kurang lebih seperti itu. Pada akhirnya tenaga yang ada pada kepalan tersebut setelah tersentuh belum tentu akan menjadi 100, paling tidak 50 atau berapalah. Jadi kesimpulannya, di saat melakukan pukulan ke badan samsak, nah, bagi hemat atau pengalaman saya adalah tidak mesti tenaga itu seperti yang saya peragakan ini, tenaga itu full. Nah, akan tetapi adalah menurut saya itu tangan kita rilekkan saja. Nah, seperti sekarang, jadi posisi tangan kanan dan kiri benar-benar tidak bertenaga, dia santai saja. Namun setelah kita kebiasaan melakukan pukulan jarak pendek, kita langsung tambahkan tenaga dan hantarkan tenaga tersebut yang sudah terkumpul pada lengan, tentu dengan kegesitan atau egosan. Perhatikan gerakan pada pinggang pinggul yang benar-benar dia akan memberikan dorongan penuh terhadap badan samsak. Sekarang kembali lagi, beda sekali kalau kita mengumpulkan tenaga terlalu besar sebelum dekat pada samsak, kelihatannya akan kita memukul itu kaku, jadi body kita tidak elastisitas. Orang yang melihat ataupun kita, terutama yang paling penting adalah akan sangat tidak sinkron antara keinginan kita di saat ketika melakukan pukulan. Jadi gerakan pinggang pinggul itu benar-benar menjadi hal yang tidak boleh kita remehkan atau tidak boleh kita lupakan. Nah, gerakan untuk egosan, manakah yang benar? Apakah egosan maju ke depan seperti peragaan saya bawakan, atau gerakannya sedikit masuk ke dalam? Ritme-ritme seperti itu perlu dilakukan satu pola pelatihan agar benar-benar menjadi sesuatu hal yang tidak beban. Nah, jadi kalau kita lakukan gerakan lurus dan juga di saat melakukan gerakan ke samping, itu akan sangat beda. Nah, teknik juga, ini salah satu teknik melakukan pelatihan agar elastisitas menjadi sinkronisasi yang baik.
Nah, perhatikan sekarang bahu yang saya gerakkan. Jadi bahu yang saya gerakkan secara silih berganti antara kanan dan kiri. Nah, kalau kita tambahkan tenaga itu kan akan lebih bagus. Silih sekali kita tambahkan tenaga dan juga silih sekali lakukan gerakan yang agak ringan. Nah, ini masih sedikit saya tambahkan tenaga pada bahu kanan dan kiri. Nah, sekarang saya dekatkan ke daerah kamera biar kelihatannya jelas. Nah, perhatikan posisi lengan saya kelihatannya agak berotot ataupun terjadi penggumpalan karena tenaga yang disalurkan pada bahu ataupun lengan kanan dan kiri itu benar-benar terkonsentrasi, tinggal melakukan pelatihan kebersamaan antara pinggang pinggul ditambah dengan variasi posisi tangan. Nah, jeli sekali julurkan tangan kiri ke depan yang diikuti oleh pinggang pinggul. Nah, terus dan terus saya lakukan. Untuk menambah variasi lainnya juga boleh kita bergerak secara santai dengan lari-lari kecil sebentar seperti orang bertinju. Nah, teknik ini sebenarnya kita sudah melakukan senam. Nah, sehingga kalau saya cermati, ketika kita menggunakan benda samsat sebagai partner, selain melatih diri secara langsung sudah bergerak seperti orang senam, kedua juga kita dapat melakukan latihan beda, yaitu tentu dengan yang namanya pukulan samsa yang sering disebut dengan bela diri. Nah, gerakan-gerakan apa yang saya lakukan atau peragakan tadi untuk teman-teman pemula ataupun yang senang menggeluti medan samsa sebagai partnernya, semoga ini menjadi suatu perbandingan ketika akan bergerak ataupun melakukan tambahan pukulan ke depan badan samsak menjadi suatu referensi atau pengalaman baru. Nah, ini sekarang saya berbagi pengalaman dengan energisitas. Jadi energisitas itu adalah sikap atau suatu pikiran kita melakukan pukulan ke depan, otomatis harapan daripada tenaga yang sudah terkumpul pada tangan kanan dan kiri diantarkan oleh gerakan pinggang pinggul ke daerah badan samsa. Ya, sangat-sangat perlu dilakukan konsentrasi atau fokus ketika akan melakukan gerakan ke badan samsa. Nah, hal tersebut bisa bergerak cepat ataupun yang sifatnya secara umum dikatakan gerakan energik. Setelah ini terkumpul pada tangan, tenaga kita, kita benar-benar hentakkan. Ya. Jadi tetap harus memperhatikan gerakan pinggang pinggul agar namun pada video kali ini saya ulang lagi bahwasannya yang kita fokuskan adalah melatih gerakan pinggang pinggul tersebut tidak terlalu gerakannya melebar agar lebih efisien atau tenaga yang dikumpulkan pada tangan tersebut menjadi fungsi atau harapan kita ke daerah badan samsa setelah ditambahkan dengan gerakan pinggang pinggul itu menjadi satu kesatuan. Paling tidak tenaga yang terkumpul di awal kepala tersebut berkurang sedikit. Lakukanlah pelemasan juga, gerak-gerakan santai. Memang diperlukan suatu proses saat melakukan pukulan samsa atau berada di depan samsa, tidak boleh kita emosional, termasuk juga tidak cukup memukul samsa yang apalagi samsa yang berayun itu dengan kekuatan tenaga kita tahan di daerah badan. Itu semuanya adalah elastisitas otot-otot yang mendukung pikiran ketika saya akan ingin melakukan gerakan ke depan samsa, kayak secara otomatis pikiran memerintah tubuh kita yang bersama-sama dengan gerakan pinggang, pinggul, tumit di bawah menjadi satu kesatuan gerakan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Diperlukan suatu energisitas untuk melakukan action ketika sudah kepalan atau tenaga kita taruh di bodi samsa. Nah, ini kembali saya ingatkan untuk melakukan pukulan samsa yang benar-benar diperhatikan. Pertama kali itu adalah di posisi pukulan, di posisi genggaman tersebut, sehingga kita berharap aman
selama melakukan proses dan akhir daripada gerakan dengan media samsak. Nah, sekian, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu, semoga selamat.